kita simulasikan aja kali ya Pak ya. Misalnya lolos di Fakultas Psikologi, kemudian dapat UKT-nya kelompok 4. Kurang lebihnya itu sekitar 4 jutaan uang kuliahnya. Nah, berarti yang harus dibayarkan selama per semester 4 tahun, 8 semester ini hanya 4 jutaan itu saja, tidak akan ada uang apa-apa lagi. Tidak ada uang bangunan, tidak ada uang apa itu? Pangkal, ya? Tidak ada. Atau SKS atau biaya ujian sudah tidak ada lagi. Bersih ya itu ya. Bersih. Sudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Nana Ehsan. Nah, di vlog kali ini saya bakal ngomongin tentang seperti apa sih penerimaan mahasiswa baru di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu kalian ingin tahu semua dong ya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seseorang. Dia adalah staf ahli. Kita staf yang bekerja di belakang layar. staf humas UIN Jakarta. Iya, betul. Nah, kalian tentu kalau misalnya mendapatkan informasi dari orang humas, saya kira kalian mungkin lebih yakin ya, lebih percaya. Ya kan? Karena informasi mungkin lebih akurat ya. Betul. Langsung dari sumbernya. Orang humas kan harus banyak tahu ya. Katanya kalau menurut ilmu jurnalistik itu, seorang ya humas pemberi informasi itu jarum jatuh di semak pun harus tahu. Nah, oh, dia iya, nanti banyak tahu. Ini Mas lebih detail. Panggil iya. Mas Topan ya, Mas Topan. Oke, iya. Mas Topan anaknya masih muda, ganteng. Terima kasih, Pak Nanang. Meskipun masih muda. Calon ayah loh. Ini calon ayah. Iya, jadi sudah taken ya. Udah berapa, tinggal berapa ini lagi? Insya Allah menunggu 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir? Kandungannya udah 7 bulan. Ya. Kita doakan semoga persalinan istrinya lancar ya. Amin. Bukan dianya yang... yang melahirkan tuh istrinya. Iya. Kan? Atas kerja sama berdua kan, Pak? Bener. Jadi kalau kita ini lahir memang atas dasar kerjasama. Betul dong, atas dasar cinta juga jadi kita nanti nih, tips-tipsnya yang baru. Teman-teman bisa mendapatkan dari dia ya. Dan siap. Yang tentu yang luar biasa lagi perlu kalian tahu, dia juga adalah seorang master of ceremony. Nah, ini nih. Kalian kalau ingin, nah ini, yang mau wedding-wedding, nah terutama ya. Jadi dia selain menjadi seorang master ceremony di kampus, acara wisuda, seminar-seminar, pokoknya yang berbau-bau seremonial di kampus itu, dia MC-nya ya, suka nge-MC. Dan tentu saja sering juga di wedding-wedding ya. Alhamdulillah, sering diperkaya. Dia juga sering main, sering tampil ya. Sering tampil di wedding-wedding gitu. Nah, kalian yang masih atau yang ingin pengen tahu banyak, dan juga nanti kalau pada saat mau wedding ngundang dia aja. Boleh. MC-nya. Pokoknya asik ya, seru. Instagramnya Taufan MC, jangan lupa. Instagramnya Taufan MC. Taufan MC, silakan kalian follow ya. Siap. Kok jadi ngomongin wedding ya? Iya, topik utamanya tadi Pak Nanang sempat membahas. Kita akan ngomongin penerimaan mahasiswa baru di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, jadi kita kembali ke topik semula ya, Mas Topan ya. Jadi teman-teman, kampus UIN Jakarta ini sebetulnya sekarang ini kan sedang masa penerimaan mahasiswa baru ya. Kita ada beberapa jalur masuk dan beberapa sudah membuka pendaftaran ya. Bahkan ada yang sudah selesai. Selesai menerima mahasiswa baru. Iya, menerima sudah daftar ulang juga. Tapi masih ada satu lagi kalau tidak salah yang memang belum buka ya. Apa tuh Mas Tomat? SPMB Mandiri. Mandiri? Iya. Jalur Mandiri terakhir biasanya ini, Pak. Belum buka ya. Kapan kira-kira bukanya? Untuk pendaftaran SPMB Mandiri sendiri akan dibuka di bulan depan di 3 Mei sampai dengan 3 Juli 2021. Berarti 2 bulan ya. Kurang lebih ya. 2 bulan. Jadi cukup lama teman-teman untuk mahasiswa baru yang akan masuk ke jalur Mandiri ya. Dikasih waktu 2 bulan.
Tapi jangan di akhir-akhir kalau daftar iya. Ya. Sebetulnya ya. Hitungannya mungkin jadi 3 bulan sih Pak, karena 3 Mei full di awal Mei kita sudah buka pendaftaran, kemudian masuk ke Juni juga full 1 bulan. Kemudian oh iya ke Juli ya, hanya di awalnya aja 2 bulan kurang lebih. Kurang lebih 2 bulan nih. Nah, Mas Topan kan kadang-kadang banyak juga sih masih awam gitu kan ya untuk masuk perguruan tinggi itu, terutama ke UIN Jakarta mungkin ya. Boleh dong dijelaskan seperti apa sih misalnya prosedur tata caranya kan sekarang ini online ya, tidak ada lagi yang harus datang ke kampus untuk, jadi kalian kalau karena online sambil tiduran sambil tiduran untuk mendaftarnya gitu kan? Sambil tiduran boleh, tiduran. Boleh. Ada syaratnya Mas Topan? Untuk pendaftaran sendiri silahkan melalui website nanti di spmb.unjkt.ac.id. Silahkan nanti diklik daftar di website tersebut. Kemudian ada, apa ininya alamat websitenya? spmb.unjkt.ac.id. spmb.unjkt.ac.id. Betul. Nanti di sana silahkan diklik bagian daftar, kemudian diisi formulir online-nya. Di situ tidak ada syarat yang terlalu ribet karena semuanya berupa form isian. Jadi cukup mengisikan data diri kalian dari mulai personal information, standarnya ya, itu nama, email, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, seperti itu. Sampai jadi, dengan kalian dapat kode bayar tuh Pak. Jadi kalau klik tadi itu langsung muncul fitur-fitur, pokoknya ikuti aja gitu ya. Betul. Di alamat tadi ya teman-teman. Iya. Jadi tidak perlu lagi kalau untuk daftar itu tidak perlu harus bawa macam-macam gitu ya? Tidak perlu. Yang perlu disiapkan yang nantinya akan diupload itu foto. Pastikan fotonya maksimal 200 KB dengan backgroundnya merah. Merah ya? Dan pas foto ya, jadi difahami kalau pas foto berarti bukan foto gaya nih. Gitu, foto formal. Nanti ada pakai masker? Oh jangan. Anggap kan. Kita untuk mengidentifikasi kalau kalian memang betul-betul peserta ujian kita yang nantinya pun akan kita cocokkan nih dengan identitas asli kalian. Jadi foto yang kalian upload untuk kartu ujiannya jangan bermasker. Oh, ya, ya harus dibuka ya, dibuka fotonya pas foto. Nah, Mas Pepon kan mungkin juga ada cewek terutama yang pakai cadar gitu kan. Yang susah dilepas itu gimana ya? Untuk gimana? Kepentingan dokumen dan pendaftaran ya berarti harus dibuka dulu ketika nanti membuat pas foto. Ketika nantinya ujian kalian digelar secara online itu memang harus dibuka juga untuk pengecekan bahwa kalian itu tidak menggunakan joki, kalian benar-benar mengerjakan secara sendiri. Jadi nggak gitu, usah ya. Pakai cadar ya. Kan sama itu kalau misalnya kita bikin paspor apalagi ya dokumen negara yang saya kira sangat apa namanya ya tidak boleh ada rahasia terbuka. Iya. Jadi itu mohon ya mohon untuk yang bercadar dibuka dulu sementara cadarnya supaya kelihatan wajah. Nanti soalnya akan ada pengecekan dari pengawas ujiannya. Walaupun online ujiannya tetap akan ada pengawas, akan diawasi dari tetap jauh. Ya. Betul, dari kampus UIN Jakarta di tempat kalian masing-masing di rumah. Ya, Mas Topan untuk masuk UIN Jakarta ini kan tentu jalurnya ya. Ya kan beda dengan perguruan tinggi umum ya. Apa aja sih? Untuk jalur masuknya sendiri ada SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, ada UMPTKIN, SPAN PTKIN, sama SPMB itu Mandiri. Panjangannya apa itu? Kalau untuk SNMPTN itu seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Nah itu tuh untuk seleksinya sendiri melalui nilai rapor tanpa ada tes tulis, nilai rapor kalian. Nah, udah tahu semua ya. Betul. Di SNMPTN sendiri sudah selesai prosesnya, sudah diterima siapa saja yang lolos di UIN Jakarta. Kurang lebih sekitar 888 orang yang dinyatakan yang lolos di SNMPTN. Yang kemarin, itu sudah selesai ya. Nah, kalau kan ada juga ada SPAN, ada juga UMPTKIN, itu juga apa tuh? Nah, uniknya UIN Jakarta sendiri, kita ada di bawah dua kementerian nih Pak. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
Jadi jalur-jalur yang dimaksud tersebut memang dari dua kementerian sebagai kita universitas negeri yang harus mengikuti aturan dari pemerintah. Untuk jalur-jalurnya sendiri, untuk SNM sama SPAN itu memang sama dari nilai rapor. Bedanya, betul, bedanya kalau untuk SNM itu jalur masuk untuk program studi umum yang ada di UIN Jakarta, mulai dari psikologi, kemudian ekonomi, sains dan teknologi, kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan, kedokteran, Fakultas Fisip. Pokoknya yang umum ya. Lah ya. Yang umum-umum adanya itu di SNMPTN. Oh, iya. Nah, kalau untuk yang keagamaan, SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, itu untuk prodi-prodi keagamaan. Khusus ya, khusus bidang agama ya. Betul. Bidang agama ya. Seperti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah dan Hukum, Dirosat Islamiyah, kemudian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Itu di SPAN PTKIN. Itu pun sama menggunakan nilai rapor tanpa ada tes tulis. Prestasi akademik. Betul. Nah, yang UMPTKIN itu apa? Nah, UMPTKIN itu istilahnya selevel dengan SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Oh, ujian tulis. Tes tulis yang tes tulis, diadakan ya? Oleh pemerintah untuk program studi umum yang ada di UIN Jakarta. Nah, UMPTKIN ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu untuk program studi keagamaan yang ada di UIN Jakarta melalui jalur tulis. Jalur tulis dan khusus prodi keagamaan. Khusus prodi keagamaan. Nah, jadi teman-teman yang kalian memang meminati dunia prodi ya, prodi keagamaan bisa milih jalur-jalur keagamaan tadi ya. Betul. Itu nasional ya. Nasional. Jadi yang harus diperhatikan ketika kalian mendaftar, walaupun kita sudah men-share informasi kapan aja waktu pendaftarannya dari tanggal-tanggalnya, coba dibaca lagi di website resminya. Biasanya kita juga share websitenya di mana aja. Di situ ada program studinya apa aja nih yang bisa kalian pilih dari jalur masuk tersebut. Jangan sampai kalian salah memilih jalur masuk. Misalnya nih Pak, karena ini sering terjadi. Pokoknya banyak-banyak mencari informasi lah. Betul. Ini banyak terjadi juga ketika dia mau masuk manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Manajemen Ekonomi. Di Manajemen Ekonomi. Tapi dia ngambil jalur masuknya UMPTKIN. Wah, itu salah. Karena nggak ada. Nggak dijual. Nggak ditawarkan. Benar, nggak ditawarkan. Jadi salah alamat kalau kayak gitu. Jadi harus milihnya di SBMPTN atau SNMPTN. SNMPTN udah. Mandiri? Kalau mandiri sendiri, dari semua program studi yang ada di UIN Jakarta, kalian boleh memilih program studi apapun tanpa ada pembatasan program studi umum atau program studi keagamaan. Jadi boleh semua program studi masuk di jalur mandiri yang ditawarkan. Dan kalau tidak salah, program studi S1 ada 56 ya? Iya, ada 56, betul. Tapi sebetulnya program studi kita kan ada 78 ya? 78 itu 56 program studi untuk S1, kemudian 3 profesi ya. Betul. Profesi dan selebihnya adalah program magister dan doktor. Jadi 78 cukup banyak juga ya. Nah, Mas Topan, kalau misalnya sudah daftar nih ya. Kemudian lulus. Nah, itu proses berikutnya seperti apa? Daftar ulang. Nanti ada waktunya. Kalau sudah dinyatakan lulus, sudah ada pengumuman resmi dari kampus. Siapa saja yang memang lolos dari ujian masuknya atau lolos dari seleksi rapor tersebut nanti akan daftar ulang. Itu ada timeline-nya juga. Ada waktu. Ada waktunya. Betul. Dan ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya ketika daftar ulang. Apa aja sih? Untuk yang seleksi nilai rapor yang tadi SNMPTN ataupun SPAN PTKIN biasanya akan diawali oleh verifikasi rapor. Kalian yang sudah lolos rapor sekolah ya? Iya, rapor sekolahnya harus disiapkan, kemudian di-scan rapornya, di-upload di website UIN.
dari semester 1 sampai semester 5. Verifikasi itu maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada nilai yang tidak sama. Betul. Ketika di awal daftar ya. Betul. Itu bisa didiskualifikasi. Betul. Karena memang ketika mendaftar, pihak sekolah mengisikan nilai rapor kalian itu di PDSS itu kan hanya berupa input data ketikan gitu ya. Jadi kita ingin betul-betul memastikan bahwa nilai yang sudah diinput oleh guru-guru itu memang betul tanpa ada markup atau dinaikin atau dibesarkan. Tidak ada manipulasi ya, betul. Tidak ada manipulasi data itu lebih tepatnya. Nah, kalau tadi kan sudah diterima nih, lulus gitu kan ya, daftar ulang. Nah, syarat-syarat kan tentu ketika daftar ulang itu biasanya kan harus bayar kuliah. Betul. Tapi sebelum ke situ, susah nggak sih masuk ke UIN Jakarta itu? Kalau masuk tinggal lewat gerbang, kemudian permisi, assalamualaikum bapak ibu. Masuk kampusnya nggak susah ya? Nah, untuk berkuliahnya mungkin ya Pak ya, untuk dan, belajar di UIN Jakarta gitu ya. Dan masuk kampus UIN Jakarta gratis ya? Oh, kalau masuknya gratis gitu. Tapi pas keluar nanti bayar parkir biasanya. Iya, pas masuk kampusnya gratis, tapi kalau kuliah bayar. Nah, kalau untuk belajar di sini, menuntut ilmu gitu ya, memang semakin ke sini UIN Jakarta semakin banyak membuka program studi umum gitu ya. Ini menjadi tantangan besar juga bagi kampus, gimana caranya mempertahankan nilai keislamannya. Makanya semakin ke depan, UIN Jakarta semakin dilirik juga oleh anak-anak dari sekolah-sekolah umum gitu ya. Jadi bersaing ya, swasta. Sekarang bersaing dengan umum ya? Sangat bersaing, anak-anak pesantren pun sama. Karena sekarang tidak hanya jurusan-jurusan keagamaan yang ada di UIN Jakarta, banyak sekali jurusan umumnya juga. Hampir 50% kalau untuk kita hitung peminatnya Peminatnya. Ketat persi persaingan itu kan, Mas Tukar? Bicara persaingan tentu akan sangat banyak gitu ya. Tapi pastikan mindset di diri kalian bahwa kalau sudah dipersiapkan dengan baik, ujiannya, materi-materinya dibantu dengan doa, insya Allah itu sudah bukan menjadi penghalang lagi Pak. Kalau untuk ininya, nah kita juga mungkin teman-teman pengen tahu ya, berapa sih sebetulnya kuota total tiap tahun tuh UIN Jakarta tuh menerima mahasiswa baru? Ada kisaran berapa sih Mas Tukar? Kurang lebih 7.000-an untuk satu angkatan, maksimal ya Pak. 7.000? Untuk 5 jalur itu masuk. 5 jalur masuk? Iya. Sementara yang daftar? Wah, kalau bicara yang daftar, ini gambaran dari tahun 2020, kurang lebihnya jadi, di 200.000 Pak. Kalau tidak salah itu dari 5 jalur masuk ya, bukan satu jalur masuk. Jadi memang sangat kompetitif ya? Iya, kompetitif. Perbandingannya 1:50? Iya, kurang lebih. Jadi kalian harus mengalahkan 50 teman kalian dalam segi nilai ataupun prestasi-prestasi ya. Tadi, kembali ke tadi ya, saya juga, yang sudah lulus tadi ya, sudah lulus. Nah kan teman-teman juga mungkin pengen tahu juga, berapa harus bayar kuliah masing-masing jurusan, mahasiswa baru gitu kan ya. Untuk setiap prodi kan mungkin berbeda-beda. Betul. Mungkin, seperti apa sih? Ketika nanti kalian sudah dinyatakan lulus, tadi untuk yang jalur rapor itu akan ada verifikasi rapor dulu. Setelah selesai, ini berlaku juga untuk yang jalur tulis ya. Nah, nanti akan ada proses UKT dulu yang harus dilakukan ketika kalian daftar ulang. Untuk semua jalur masuk itu bayarnya ada perbedaan atau tidak? Tidak ada. Oh, enggak ada. Jalur masuk apapun tidak akan membedakan uang kuliah. Oh, tetapi dasarnya memang hanya dari penghasilan orang tuanya per bulan yang kita namakan dengan UKT atau uang kuliah tunggal gitu ya. Jadi untuk informasi Mas Topan tadi teman-teman, jadi kalian kalau misalnya ngambil milih jalur SMPTN, SBMPTN, Mandiri dan sebagainya, jadi begitu lulus tidak ada perbedaan ya. Tidak ada, tidak ada. Yang beda itu di apa di UKT-nya tadi ya? UKT-nya aja. Ini yang paling membedakan UIN Jakarta dengan kampus negeri yang lain. Walaupun kalian nanti masuknya dari jalur mandiri, uang kuliahnya pun sama. Tidak ada istilahnya ada uang pangkal, uang gedung, itu tidak ada. Dari SNM,
SPAN, UMPTKIN, SBM, ataupun SPMB Mandiri, uang kuliahnya itu sama, hanya di UKT saja. Yang nantinya membedakan itu dari penghasilan orang tua kalian per bulannya seperti apa. Kalau apa namanya, untuk cara bayar UKT-nya, Mas Topan, nah kan itu ada level-level gitu, itu kayak gimana itu? Baik, nah untuk nanti proses UKT itu diawali kalian akan memilih pilihan A atau pilihan B untuk UKT-nya. Kalau misalnya pilihan A, berarti kalian setuju dengan membayar atau mendapatkan UKT paling tinggi kelompok 7. Itu tidak perlu mempersiapkan, itu tidak perlu mempersiapkan dokumen apapun. Kalian tinggal langsung bayar. UKT kelompok 7. Nah, kalau misalnya kalian mau diproses uang kuliahnya, berarti ketika nanti proses uang kuliah itu daftar ulang, pilihnya adalah pilihan B. Di pilihan B ini nanti akan ada beberapa dokumen yang harus kalian siapkan. Ada 7 poin dokumennya. Slip gaji orang tua. Kalau penghasilan. Iya, penghasilan. Kalau memang dia tidak bekerja, artinya bisnismen atau wira swasta gitu ya, disiapkan surat keterangan penghasilannya. Kemudian bukti bayar pajak bumi dan bangunan, bukti bayar listrik, kartu keluarga, foto rumah tampak luar dan dalam. Kemudian ada juga SNK mobil dan motor kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Dan SNK-nya diminta atau nanti di scan. Nah, yang terakhir surat keterangan tidak mampu. Kalau ada 7 poin itu nanti silakan di scan berbentuk foto atau JPEG. Kemudian nanti diupload di website UIN tadi, di cara, SPMB, itu namanya unjkt.ac.id. Cara itu apa namanya tadi, proses UKT ya? Proses UKT. Untuk mendapatkan ulang. Uang kuliah. Uang kuliahnya nanti dapat di kelompok berapa? Itu dasar untuk menentukan uang kuliah kalian di kelompok berapa. Jadi kalian nggak bisa milih uang kuliahnya mau kelompok berapa. Gitu. Nah, itu kalau misalnya calon mahasiswa ini sudah diterima, kemudian dia dapatkan UKT 5, 6, berapapun lah gitu kan ya. Itu ada lagi biaya masuk untuk diberikan ke kampus atau memang gimana? Tidak ada. Kalau memang nanti sudah pengumuman, seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau sudah diupload syarat-syaratnya, nanti kan kalian biasanya 3 hari kemudian akan dapat pengumumannya nih, kalian dapat UKT kelompok berapa. Kita simulasikan aja kali ya Pak ya. Misalnya lolos di Fakultas Psikologi, kemudian dapat UKT-nya kelompok 4. Kurang lebihnya itu sekitar 4 jutaan uang kuliahnya. Nah, berarti yang harus dibayarkan selama per semester 4 tahun, 8 semester ini, hanya 4 jutaan itu saja, tidak akan ada uang apa-apa lagi. Tidak ada uang bangunan, tidak ada uang pangkal, tidak ada. Atau SKS, atau biaya ujian, sudah tidak ada lagi. Bersih ya itu ya? Bersih, sudah itu aja. Berarti bayar hanya yang tertera di UKT-nya. UKT tadi ya? Betul, dan itu ketika pengumuman. Kalau misalkan dia mendapatkan 4 juta per semester, itu sampai habis? Sampai habis, sampai lulus di semester 8. Sudah itu aja, nggak akan naik uang kuliah kalian. Jadi kalian jadi nggak usah khawatir. Kalau di swasta mungkin ini ya. Banyak perintilan yang harus kalian bayar. Banyak pungutan, banyak pungutan, benar Pak. Mau apa namanya, mau ujian bayar lagi semester. Karena hitungannya kan SKS ya, kita SKS. sistemnya paket. Jadi sudah negeri, tinggal nerima ya, aja di negeri sistemnya paket. Iya, sistemnya paket kan. Nah, ini yang memudahkan kalian sebetulnya untuk kuliah di perguruan tinggi negeri itu ya. Memang kalau soal murah mahal relatif sebenarnya. Betul. Tadi kan ada UKT itu kan kelompok 1 sampai 7 ya. Itu berarti dari terendah sampai tertinggi. Tertinggi. Nah, tadi yang kalau misalnya dia mendapatkan UKT, UKT berapa itu tergantung pada data orang tua. Pendukung. Data tadi. Pendukung. Oh, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mobilnya banyak, rumahnya mewah gitu kan ya. Nah, ini kemungkinan UKT-nya akan tinggi. Tinggi. Iya.
Jadi jangan dimanipulasi, silahkan dibuat apa adanya. Ketika memang diminta data-data yang konkret, ya silahkan dikumpulkan, karena itu menjadi dasar kalian untuk mendapatkan uang kuliah. Artinya ada nilai sosialnya juga sebetulnya Pak di sini. Ketika penerapan UKT itu, yang kurang mampu bisa terbantu oleh yang mampu, yang mampu jadi, bisa membantu yang kurang mampu. Jadi semacam subsidi silang gitu. Subsidi silang betul lebih tepatnya. Seperti itu. Jadi perlu ya kalian ketahui ya bahwa dulu sebelum ada perpan UKT itu kan seperti tidak adil ya. Iya. Seperti tidak adil karena semua calon mahasiswa orang tuanya bayarnya sama. Mbak, betul. yang mampu dan yang tidak mampu itu sama. Sekarang ya, tidak ya. Jadi sesuai dengan kemampuan orang tua. Mungkin kita perlu informasikan juga Pak, ketika nantinya kalian sudah mendapatkan UKT dari daftar ulang, itu sebetulnya tidak mutlak langsung jadi nih Pak. Kalau merasa keberatan, itu bisa klarifikasi namanya. Sekiranya masih terlalu berat nih uang kuliah yang didapat kelompok 5 misalnya. Boleh. Itu ada proses klarifikasi, silakan mengajukan lagi secara online. Mudah-mudahan nanti bisa turun dari UKT yang namanya sudah klarifikasi. Klarifikasi UKT. Jadi semacam apa negosiasi kali ya? Negosiasi. Betul. Negosiasi kalau misalnya kita aduh berat nih. Mm-hmm. Saya UKT-nya level 8 ya. Mm-hmm. Sementara banyak anak-anak yang harus dibiayai ya sekolahnya. Yeah. Jadi kita bisa negosiasi boleh itu ya. Betul. Itu boleh. Berapa lama Mas Topan untuk apa namanya tadi klarifikasi UKT? Biasanya diberikan waktu 3 hari dari pengumuman UKT di awal gitu ya. Misalnya hari ini pengumuman UKT nih, kalian dapat kelompok 5. Ternyata orang tua merasa, wah ini masih terlalu berat untuk membayar sejumlah 5 juta misalnya. Bisa nggak turun di kelompok 4 gitu ya? Itu namanya klarifikasi UKT. Itu bisa diproses. Ikuti alurnya saja secara resmi, mendaftar secara online lagi di kolom klarifikasi UKT yang ada di website penerimaan mahasiswa baru. Caranya juga online ya? Sekarang online. Caranya online. Tidak, ikuti alurnya. Tidak datang ke kampus. Itu tidak perlu datang ke kampus. Itu dulu kan kalau tidak salah orang harus datang ke kampus sebelum pandemi. Betul, kalau sekarang sudah tidak perlu datang ke kampus lagi. Cukup. Itu pengumumannya sudah resmi ada di website juga. Semuanya bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Yang penting kalian ikuti prosedur yang ada. Seperti itu. Nah nanti biasanya hari ini sampai dengan 3 hari ke depan proses klarifikasinya. Setelah itu nanti akan ada pengumuman lagi. Pengumuman klarifikasi UKT. Hasil negosiasi. Betul, tadi. Betul, diterima atau ditolak istilahnya gitu. Kemungkinannya dia turun apa ini sih? Wah, kalau naik sih saya rasa nggak mungkin ya. Karena yang namanya klarifikasi tentu pengennya kan lebih rendah. Kemungkinannya tetap atau turun. Betul. Tapi lebih banyak tetap. Iya. Ini memang gambling ya, karena banyak istilahnya syarat atau pertimbangan yang dikeluarkan oleh kampus atau pemberi kebijakan terkait dengan UKT ini. Tapi semuanya harus dicoba, dilaksanakan, diikuti prosedurnya, insya Allah semua bisa dibicarakan. Jadi nanti nggak usah khawatir calon mahasiswa yang mau kuliah di UIN Jakarta itu takut, biayanya mahal ini, gitu kan, lihat UKT-nya ini. Nah itu kan ada cara, jadi ada cara. Jadi bisa 1-7, ya itu yang level 7 itu kalau mau pilihan pilihan pertama, itu yang banyak duit. Iya, mungkin kan ada juga beberapa orang tua yang, saya nggak mau repot nih Pak, gitu. Langsung aja bayar deh, bisa nggak? Karena merasa bisa, mampu ya? Karena merasa mampu, silahkan. Tapi berarti UKT-nya setuju. Harus 7. Kelompok 7. Oh, iya. Jadi nggak boleh beli sendiri ya? Iya, dan itu memang ya penetapannya sampai selesai kuliah di semester 8. Nggak akan bisa tiba-tiba turun gitu. Oke, teman-teman, jadi itu tentang pembayaran kuliah SPP ya. Dan sampai selesai kita menggunakan sistem uang kuliah tunggal. Dan
Ya memang tidak ada pungutan-pungutan lagi lah, misalnya kalau mau praktek apa enggak ya? Tidak ada, sudah jadi, tinggal praktek, sudah tinggal ujian, sudah tinggal kuliah. Sekiranya nanti pun sedang kuliah ada sakit gitu ya. Kalau memang ke dokter umum berobat di rumah sakit UIN sudah gratis gitu ya. Kemudian jas alma mater juga sudah dapat. Yaitu hak-hak mahasiswa ketika sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM. NIM ya. Kalau untuk tahun ini bulan apa mulai masuk, Mustafa? September kuliah. Untuk perkuliahan dari semua jalur masuk dari SNM, SBM, SPAN, UM ataupun Mandiri semuanya serentak di 1 September. Untuk tahun semester akademik ganjil, semester ganjil tahun akademiknya 2021-2022. Ini mulai September udah masuk semuanya. Dan online apa enggak? Apa masih mudah-mudahan sudah offline. Karena untuk dosen, tenaga kependidikan yang dari kampus sendiri kan sudah melaksanakan vaksinasi gitu ya. Karena memang rencana kedepannya pemerintah, sekolah-sekolah dan kampus tuh bisa offline tentunya dengan segala protokol kesehatan yang ketat dan ada pembatasan-pembatasan. Mudah-mudahan nanti bisa ada uji coba juga, iya. Seperti di DKI Jakarta sendiri kan sudah ada tuh Pak 85 sekolah uji coba untuk offline. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke kampus juga. Oke, teman-teman, itu tadi informasi singkat padat. Saya kira mudah-mudahan bisa menjelaskan ya buat teman-teman calon mahasiswa baru. Informasi Mas Topan tadi, bagaimana kalian nanti ketika mau daftar di UIN Jakarta, sekarang masih ada kesempatan yang SBMPTN masih berlangsung ya? Tetapi pendaftarannya sudah tutup. Tinggal Mandiri. Mandiri dan UMPTKIN. UMPTKIN, Mandiri belum buka, UMPTKIN sedang. Sedang berlangsung. Pendaftarannya sampai dengan 30 April untuk UMPTKIN. Berarti untuk program studi keagamaan. Berarti kalian nggak usah ragu ya. Iya. Jangan sampai UIN Jakarta jadi pilihan kedua. Jangan. Insya Allah niat. Biaya kuliah murah tapi tidak murahan. Dan nanti juga banyak beasiswa ya. Iya, beasiswa begitu banyak nanti kalau sudah diterima jadi mahasiswa UIN. Banyak sekali. Oke, Mas Topan, terima kasih informasinya. Sama-sama, Pak Nana. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, mahasiswa jadi tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih ingin tahu penasaran, ya mungkin datang kampus saja. Betul. Atau telepon kampus ya. Bilang di bagian information center ya, bisa. Oke, ada Mas Topan di humas. Ya. Siap membantu. Oke, teman-teman, itu tadi informasi terkait dengan pendaftaran dan bagaimana proses bayarnya untuk kuliah di UIN Jakarta. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, makasih. Sukses untuk semuanya. Sukses buat Nanang Esa Channel juga. Jangan lupa subscribe, like, sama share. Ya. Yang banyak.